Selamat pagi, Inoy. Nih, kita akan dijemur dulu ya si Inoy nih. Yuk, kita jemur yuk, sana yuk. Duduk di sana. Nah, kita jemur dulu si Inoy-nya biar sehat nih. Udah minum susu, udah dilapin pantatnya. Coba lihat sini Inoy. Nah, ini. Dia kalau kedinginan bunyi. Dan kalau mau lapar dia pasti bunyi juga sih. Tadi udah dikasih makan soalnya. Mana wajahnya, wajahnya mana? Nah, ini wajahnya nih tuh. Ini si musang panda nih. Si baby. Umur 1 bulan ya sekarang. Kurang lebih 1 bulanan. Ya belum bisa dikasih, belum dikasih apa? Sun, tapi masih susu kucing yang usia 0 sampai 2 bulan. Kalau udah gede nanti kita kasih makanan sun. Terus di dot-dotnya juga diganti dot yang agak gedean lagi. Coba jalanin si Inoy-nya. Lepasin. Nah, tuh kan. Lucu ya. Gini-gini gitu. Nanti kalau udah 1 bulan setengah kita mandiin lagi, nah, biar wangi dan bersih. Kalau udah 1 bulan setengah lebih kita bawa ke dokter untuk dikasih vitamin biar lebih sehat. Jadi asal jangan pelihara aja, tapi kesehatan itu harus dijaga. Nah, aduh lucu tuh, aduh dia katanya. Kandangnya udah disiapin sih, kandangnya gede. Ternyata ini masih baby, tapi nggak apa-apa, biar dia udah gede bisa leluasa di kandang, nggak kesepitan. Kebetulan kita ngejemurnya nggak di depan rumah sih, jadi nggak ada yang lihat kalau di sini mah. Coba suruh jalan. Awas, lepasin, lepasin tangan. Ya, gitu dulu ya. Kita lagi proses penjemurannya. Tiap hari kita dijemur tiap hari, karena kan kipernya lagi ini PJJ, pelajaran jarak jauh. Nggak tahu nih kalau udah masuk sekolah gimana nih kipernya itu. Sama ini nih satu lagi nih. Wah, malu dia. Yuk.